Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Jadi hari ini alhamdulillah kita ni dapat berpuasa dengan baik, dapat berpuasa dengan keadaan yang tenang, keadaan yang aman dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Apakah peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah Islam? Saya kongsikan sedikit lah. Okay, baik, di antara perkara-perkara yang berlaku juga dalam bulan Ramadan adalah perkara yang sangat orang yang semua tahu, iaitu nuzulul Quran. Itu turunnya ayat-ayat Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran." Dalam bulan Ramadan itulah akan turunnya ayat Quran. Yang berlaku juga dalam bulan Ramadan adalah tahun kesedihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi ini kehilangan dua sahabat utama ataupun dua orang yang paling Nabi sayang, iaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan ayah saudaranya iaitu Abu Talib. Ketika mana Nabi ni dalam bulan Ramadan, Nabi ni rasa sedih. Ini saya dah ceritakan dalam video yang sebelum ni. Boleh tengok bagaimana kesedihan Nabi ketika mana berlakunya kematian dua orang yang Nabi sayang. Dan dalam Ramadan ini jugalah berlaku kematian beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama sekali wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajah ataupun Sayyidina Ali, itu sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua wafat juga dalam bulan Ramadan adalah Sayyidina Amr al-As. Amr al-As pun wafat ini dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga wafat juga dalam bulan Ramadan adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, iaitu isteri kepada Nabi dan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam bulan Ramadan ni kebiasaannya bila dia masuk dalam bulan Ramadan, bila masuk dalam bulan puasa, kebiasaannya akan berlaku di musim yang panas. Kalau setengah negara ada dalam Ramadan pun sejuk, bukan bulan Ramadan pun sejuk. Jadi kebanyakan negara bila masuk bulan Ramadan mereka ni akan mengalami musim yang panas. Sama juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Madinah berlaku di musim yang panas, itu dalam bulan Ramadan pada ketika itu berlakunya peperangan Badar yang mana disertai oleh 313 orang tentera-tentera Islam yang pada awal yang mereka keluar daripada kota Madinah bukan untuk berperang. Tapi alam kulihal, alhamdulillah, Allah berikan kemenangan kepada orang Islam. Allah berikan kemenangan kepada orang Islam. Allah menewaskan tentera-tentera musyrikin pada ketika itu. Dan dalam bulan Ramadan juga berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, disebabkan orang-orang Quraisy ni melanggar perjanjian yang Hudabiyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah cerita bagaimana tentera Quraisy ni khianat ataupun mungkir janji dengan perjanjian Hudabiyah yang telah disepakati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi mentari kita ni masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Mari sama-sama kita ni mengambil manfaat, mengambil peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Jangan kita ni sia-siakan peluang. Kerana ada orang mereka ni berdoa kepada Allah supaya mereka ni dapat sampai dalam bulan Ramadan, dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi perancangan Allah lebih baik. Allah mematikan, Allah mencabut nyawanya. Malang ni mereka ni tidak dapat bertemu dalam bulan Ramadan, tetapi kita ni Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jangan lepaskan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja pengajian saya untuk kali ini. Semoga pengajian kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sudi tengok daripada awal video sampai hujung video.